Hai, balik lagi sama gue, Jojo. Kali ini gue mau ngasih tau ke kalian review sebuah mesin yang penggunaannya sudah kurang lebih 2 tahun, yaitu Radiofonica Ancestral. Ini adalah Radiofonica Orkestral 2 Group. Dia sudah memiliki volumetrik dengan kapasitas boiler 11 liter dan pada saat pembelian di Oktober 2019 akhir itu ada di angka 58.580 juta, dan konsumsi daya listriknya di 3.400 sampai 3.700 watt dengan 220 dan 240 voltase. Nah, untuk Radiofonica Orkestral ini setelah 2 tahun plus minusnya apa aja nih? Untuk minusnya dulu ya, kita bahas tentang minusnya. Jadi karena di Pandeglang ini listriknya cukup tidak merata, pada akhirnya pernah terjadi naik turunnya tegangan yang mengakibatkan kerusakan pada selenoid. Dan satu lagi, ini tidak bisa masuk air yang sembarangan, karena ketika masuk air yang sembarangan dia akan terjadi pengapuran pada boiler. Nah, itu pun pernah kita alami di sini. Karena sering terjadinya naik turun tegangan listrik, mengakibatkan konsleting. Tapi di sini, karena sistem pengamanan listriknya sudah bagus, nah maka yang pertama rusak itu nggak langsung ke mesin, tapi dia kena sikring duluan. Jadi pada saat listrik naik turun, konsleting terjadi, sikringnya yang kena duluan dan mesin tetap aman. Nah, selain itu, ini juga pernah terjadi pengapuran karena air yang digunakan tidak terkontrol. Akibat pengapuran, haruskan kita membawa ini balik lagi ke Oten untuk melakukan servis, dikarenakan ada beberapa saluran yang sudah mulai agak tersumbat dan mulai berkerak akibat pengapuran tadi. Tapi overall, selama 2 tahun pemakaian, untuk traffic di Pandeglang sendiri ini worth it banget, dikarenakan dua grupnya sangat membantu, sistem polometriknya itu membuat si barista menjadi one man show di bar pun tidak akan kesulitan, dikarenakan semua operasinya itu mudah digunakan menggunakan tombol, walaupun memang di sini tidak ada panel untuk panel LED untuk melihat display dan lain-lain. Hanya saja di sini ada keterangan seperti bar pressure, dan di sini ada beberapa tombol untuk mengatur brewing time-nya.